Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kimo Family. Hari ini saya mau masak tumis buncis, tempe, dan telur. Telurnya diorak-arik ya. Ini saya pakai buncisnya 10 buah. Tempenya saya pakai setengah papan, dipotong kecil, lalu digoreng setengah matang aja. Bumbunya ini bumbu tumis aja. Bawang putih saya pakai 5 siung, bawang merahnya 3 siung, dan cabai besar ya, cabai keriting pakai satu aja. Ini penyedap rasanya ada garam, micin, masako, dan lada, lada bubuk. Ayo mari kita masak. Kita nyalakan kompor dan masukkan minyak secukupnya. Lalu kita tumis bawang merah. Ini sudah setengah matang, kita masukkan semuanya ya, bawang putih dan cabai. Bawang merah kita tumis sampai harum dan wangi. Ini sudah wangi, kita masukkan air. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, mungkin kita kecilin dikit. Kita masukkan buncis, telur, itu tempenya kita masukkan gitu ya. Komposisinya banyak tempe nih. Lalu kita masukkan bumbu penyedap. Nih, masukkan semua. Kita aduk, airnya masukkan sedikit lagi, 100 ml ya. Saya tambahkan saus tomat ya, 1 sendok aja. Biar warnanya tidak pucat. Saus tomatnya ini saya pakai yang Belibis. Biar rasanya enak. Boleh pakai saus apa aja, nggak pakai juga tidak apa-apa. Nah, lalu kita tutup sebentar, kurang lebih 3 menitan. Setelah 3 menit kita buka ya, kita buka tutupnya. Lalu kita koneksi rasa. Nah,
cobain dulu. Rasanya udah pas. Kita matikan kompornya. Kita wadahin di mangkok saja. Ini dia tumis, buncis, telur, dan tempenya sudah jadi. Mari kita coba.